bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini dalam keadaan sehat kuat, sehingga diharapkan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan serentak tahun 2019 bisa berjalan dengan lancar, aman, dan terkendali. Semoga kita selalu mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama mengikuti rapat pleno ini. Bapak Bupati dan undangan yang kami hormati, merupakan amanah konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 ke ayat 1 sampai dengan ayat 6. Terkait pelaksanaannya pada setiap pemilihan umum, regulasi selalu berganti sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kenegaraan.